Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa lagi di channel Frinko TV. Di episode kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya ya, yang sudah saya upload kemarin tentang kerusakan dari HP Advance Android S5e fingerprint ya. Kemarin kan habis dibanting tuh guys. HP-nya habis dibanting karena ya lihat aja kondisi sebelumnya di episode di video sebelumnya maksudnya itu sangat-sangat parah sekali guys. Dari touchscreen-nya aja sudah pecah banget dan layarnya juga pecah. Nah, sekarang ini habis saya pasang nih guys. Tadi kan paketannya kan baru aja datang langsung saya eksekusi, saya pasang dan setelah saya lem pakai lem B7000 tadi ya yang bening. Nah, lem ini B7000 itu warna bening guys. Saya diemin dulu setelah saya rapetin sama karet ini karena nggak ini ya, nggak ada alat yang mungkin alatnya cuman ya kayak gini aja guys. Jadi saya tali sama karet biar rapet ya, biar lemnya merekat. Ini udah saya diemin selama kurang lebih 15 menitan guys. Jadi nggak ada penjepitnya ya, cuman pakai ini aja deh, karet aja guys. Dan sepertinya ini cukup ya, mungkin udah kering ya dari tadi ya guys. Kita lepasin aja karetnya. Satu persatu kita lepasin nih, untuk yang tengah ini sulit banget ya. Mungkin saya harus memakai gunting ya guys. Gunting aja deh biar cepet guys. Nah, seperti ini. Nah, ini mesinnya guys. Apa komponennya ini belum saya benerin skrupnya. Jadi saya tali sama karet gini biar rapat ya. Nah, seperti ini. Mungkin ini udah kering ya guys ya. Langsung aja guys. Kita akan mencoba apakah hidup ya. Karena udah saya sambungin semuanya tadi. Touchscreen-nya udah saya sambungin. Dan LCD-nya juga. Sekarang kita coba. Mudah-mudahan bisa, guys. Dan seperti apakah, guys? Ternyata nyala. Wah, ternyata nggak sia-sia ya. Wah, ini hampir deg-degan ya. Apa gagal? Apa gimana ini pemasangannya? Jadi, untuk HP yang kemarin tuh seperti ini kondisi yang sekarang, guys. Bisa nyala ya, Advan. Nah, ini untuk harga barunya kurang tahu sih. Ada yang 600 berapaan, ada yang 700, bahkan 800 juga ada. Gak tau lah kalau di toko online tuh macam-macam. Jadi ini kemarin tuh habisnya sekitar berapa ya? Touchscreen, LCD, dan juga lem tuh 156-an. Itu juga gratis ongkir untungnya guys. Terus sehari udah nyampe. Ya udah, ini apakah berfungsi ya touchscreen-nya ya, kok susah ini. Mungkin masih ada plastiknya, belum dikeletak ya, jadi mungkin agak ini ya. Kurang peka kali. Karena masih ada plastiknya guys. Tapi untuk pergerakannya udah bisa ya. Sekarang kita coba angka-angkanya apakah sesuai. Dan ternyata bisa semua nih guys. Ternyata masih berfungsi ya. Berarti udah benar nih pemasangannya ya. Kalau udah benar nanti casingnya dipasang. Kita nyalain
Wi-Fi-nya, Wi-Fi-nya juga berfungsi lah. Namanya juga masih ini ya, masih berfungsi. Komponennya, baterainya nyampe 17% nih. Harus dicas dulu nih guys, sepertinya. Nah, untuk video pemasangannya sendiri tadi nggak saya rekam ya. Ribet banget. Ngerekam sambil ini masang, ntar malah kurang ini ya. Jadi nggak saya rekam. Pas waktu saya karetin itu baru saya rekam tadi. Oke lah, mungkin seperti ini udah berfungsi. Langsung saya tutup tulangnya ya. Setelah saya tutup tulang belakang, saya pasang skrup-skrupnya. Ini saya pakai obeng biasa, ini obeng kecil, bukan obeng khusus sih. Soalnya pakai obeng yang itu nggak ada yang cocok sih. Pakai obeng yang merah oranye itu, yang pakai itu nggak ada yang cocok. Ini cocoknya pakai obeng panjang nih yang kecil. Dulu ini obengnya ini ya, Tamiya dulu. Tapi nggak tahu kenapa kok cocok ini buat obeng HP ini. Sekarang HP ini ya, skrupnya plus ya. Kalau Nokia-Nokia dulu kan, kalau nggak bintang, apalagi skrupnya Sony Ericsson atau apa yang dulu-dulu itu, susah. Jadi kalau ini plus. Terpaksa ya, segelnya saya buka tadi. Pas bagian skrup yang bawah. Jadi udah nggak ber ini ya. Nggak ada garansinya lagi. Ya, saya pikir kemarin daripada dibenerin ya di counter, nggak tahu kena biaya berapa. Jadi inisiatif. Ya udahlah, pasang sendiri aja. Sebenarnya nggak bisa, tapi kok nggak tahu kenapa ini bisa dan nyala lagi. Seperti ini, kita pasang aja deh kartunya nano SIM nih. Nah, seperti ini guys. Udah berfungsi ya jadinya dari fingerprint. Dari LCD-nya udah nyala. Dari touchscreen-nya juga berfungsi. Udah, kita coba lagi nih. Setelah kita pasang. Nah, ya, seperti inilah guys. Ternyata. Yang penting masih bisa ya. Daripada jadi barang rongsokan tadi kan. Nah, seperti ini. Tapi jangan ditiru ya guys. Kalau misalkan baru nyoba-nyoba. Ini saya nyoba sih. Dan kebetulan juga berhasil gitu. Yaudah, sekian untuk video kali ini guys. Jangan lupa tekan subscribe. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.